没关系，可能是从班长那边的啊。现在没事了吧？没有那个回音了吧？没有啊，好，清楚了啊。好，同学们，大家早上好，用餐了吗？今天早上有没有做一些简单的运动呢？在家有没有做一些简单的运动？等一下啊，同学们，请等一下。Ya, sahabat kelas, mohon menunggu sebentar ya. Saya mungkin ada sedikit kendala. Bagi yang baru bergabung ya, ini kita sudah masuk sesi ke-24 atau 25 ya. Untuk sesi sebelumnya tadi bisa dipelajari secara mandiri melalui rekaman YouTube ya. Semua sesi rekaman akan selalu dibagikan di ruang kelas masing-masing ya. Untuk modul juga akan dibagikan di ruang kelas masing-masing ya, dalam bentuk e-modul. Kalau sahabat kelas yang baru bergabung mungkin masih belum bertanya gimana cara mekanisme belajarnya ya. Kalau ada pertanyaan silakan di chat di Zoom ya. Jadi semua pertanyaan tidak dijawab di hari yang sama ya. Semua pertanyaan akan dibahas oleh Lausu di hari Selasa ya. Jadi kita ada program tambahan di program saya Lausu menjawab itu hari Selasa jam 3 sore. 3 sore ya, kelas juga melalui Zoom ya. Teman-teman pagi ini ada melakukan olahraga simple mungkin sambil saya share bahan ya kita ngobrol-ngobrol ya. Okay. 我看一下啊。你看我们的班很有魅力是吧？连小孩子都想进来是吧？哦，그말은서베다안해嗯，呀，我说我们的班很有魅力啊。Jadi kelas kita ada daya tariknya ya sampai anak kecil juga pengen masuk ya. Oh ada stretching ya. Oke, okay, 好，等一下，我在找我们的那个教材。对啊，所以大家可能在家里做一些简单的运动还是比较好的啊。Jadi teman-teman mungkin lakukan apa olahraga simple di rumah ya lebih baik gitu ya ada geraknya seperti itu karena udah kebanyakan WFH ya. Oke, okay, 好，那同学们，看一下我们的教材。Ini banyak yang chat olahraga di rumah. Oh, kemarin sepeda santai ya. Oke, okay. 骑脚踏车是吧？骑脚踏车 olahraga ngepel ya. 好吧，也可以哦。Dari FJO 我怎么称呼您？apa katanya ngepel ya olahraganya ya. Oke, okay. 我们看一下教材。上星期到哪了？Minggu lalu yang hari Minggu kita sampai mana bahannya？Page 24 selesai. 好，24页结束了是吧？24页，我看一下啊。去机场怎么走？已经结束了是吧？好吧。然后28页好了吗？28页我们念了吗？yang grammar 今日语法 grammar of the day 28哦 separuh 哦 OK OK sampai itu ya di timing up sama 班长呀好的那好吧我们看一下那个今日语法好吗 kita lihat dulu ke grammar halaman 28 ya 看一下我们先复习一下语法好吗
同学们可以看一下 28页 halaman 28. 同学们有没有时间在家里复习呢? Teman-teman ada waktu untuk review di rumah? Sudah review di rumah? 今天如果有时间的话, 来得及的话, 我们可以试着听写, kita akan coba untuk dikte. Yang hari Sabtu kemarin saya tes, saya coba gitu ya, teman-teman pada suka. Kalau saya sih lebih fokusnya bukan teman-teman salah berapa, benar berapa, bukan itu ya. Tapi lebih ke kita mereview ulang pelajaran kita. Jadi kita nggak berasa ya, ini udah 10 lesson. Teman-teman mungkin ada kendala adalah lesson 1 mungkin nggak lupa lah ya, karena xie ni hao ma, hai hao gitu ya, masih oke. Nah, tapi kalau misalnya lesson 2, 3, 4, mungkin mulai lupa. Jadi tujuan dikte ini, lebih ke situ ya, kita saya bantu review ya. Jadi nanti mungkin minggu depan sebelum saya lupa, kita akan review yang dictation, maksudnya kosakata yang lesson 1 dan 2. Nanti kalau misalnya putaran kosakata udah selesai, mungkin kita akan lanjut ke kalimat. Jadi teman-teman mentranslate kalimat yang saya diktein ya. Pelan-pelan kita step by step. Oke. Nah, 我们看一下 今日语法 同学们看一下怎么 ya. Jadi kemarin masih ada pertanyaan tentang cemeyang sama ceme bedanya apa. Jadi mereka berbeda dalam sisi di dalam penggunaan kalimat dan juga makna. Kalau misalnya cemeyang diartikan kan bagaimana, terus ceme juga bagaimana, benar nggak? Nah, cuman kalau ceme sering banget saya tambahkan ceme melakukan sesuatu ya, bagaimana melakukan sesuatu, sehingga jadinya jelas karena dia akan gabung dengan verb, dengan kata kerja ya. Misalnya ceme cow, bagaimana jalannya? Kita tanya jalan, oh, cemeco. Cememai, mungkin teman-teman sudah belajar ya, cememai. Bagaimana jualnya, artinya berapa harganya? Tuoshaoqian, ye kei. Terus, cemechi, yang saya contohkan minggu lalu. Cemehe, misalnya cara minumnya gimana? Ada minuman tipe baru, gitu misalnya. Terus, cemechi, dan sebagainya. Jadi, ceme, pasti di belakangnya akan ada tambahan kata kerja. Nah, contoh yang dalam modul kita ada cemeco. 怎么坐车, bagaimana naik mobilnya. Terus, 去机场, 怎么走, pergi ke airport, bagaimana jalannya. 去机场, 怎么走. Misalnya saya tanya, rute ke bandara itu, apa rutenya gimana gitu ya. Misalnya saya nggak tahu jalan, contoh. Ya. Terus, 然后, 下面是, 去银行, 怎么走. 银行 itu adalah bank. Ya. 去银行, 怎么走. 去市场, 怎么坐车. Berarti kalau orang tanya cemecoce, kita akan jawab dengan cara, oh misalnya naik MRT, contoh, 坐地铁去, contoh ya. Jadi, 去市场怎么坐车, berarti pergi ke pasar, bagaimana naik mobilnya. 没有声音吗? Mungkin device-nya boleh dicoba di-setting ya. Ah, yo, oke. Tadi ada yang direct message ya, so kira saya ada baca, katanya nggak ada suara. Ya, mungkin teman-teman boleh set dari device-nya ya, kalau yang nggak kedengaran suaranya. Oke, okay, 好. 所以怎么 plus kata kerja, 应该是没有问题, harusnya sudah nggak masalah. Maksudnya nggak terjadi, apa, nggak ada kendala gitu ya. Nah, 怎么样 itu jelas-jelas adalah kita tanyakan pendapat orang, terus kita ajak orang, kita tanya gimana gitu ya, bahasa Indonesia juga gimana. Nah, yang di situ konteksnya harus pakai 怎么样. Terus 怎么样 yang sering saya ulang-ulang, rasanya teman-teman akhirnya sudah hafal, yaitu 最近 大家怎么样. Akhir-akhir ini teman-teman bagaimana, artinya akhir-akhir ini teman-teman apa kabar gitu ya. 最近怎么样, 好吗, 工作顺利吗, apa kabar gitu ya, kerjaan lancar nggak, 工作忙吗, kerjaan sibuk nggak gitu ya, 怎么样. Jadi 怎么样 di luar dari yang kita bilang tanya pendapat orang, tanya persetujuan orang, juga bisa satu lagi konteksnya adalah untuk menanyakan apa kabar ya. Oke, kita lihat下面的那个成语. Saya ada tambahkan apa peribahasa gitu ya buat teman-teman. Peribahasa hari ini cukup simple teman-teman. Tapi saya rasa semua sudah tahu maknanya sebenarnya ya. Nah, 种瓜, 得瓜, 种豆, 得豆. 种 itu artinya menanam. Ya, teman-teman boleh catat artinya ya. 种瓜, 得瓜, 种 itu artinya menanam. Ya. Menanam. 种瓜. 瓜 di sini adalah jenis-jenis
tumbuh-tumbuhan yang namanya kuah. Contoh, si kuah, mu kuah, terus ada apa lagi ya? Mu kuah, si kuah, ku kuah, boleh. Pokoknya jenis yang kayak gini, kuah, kuah lei de. Kuah ada satu. Si kuah adalah semangka. Mu kuah adalah pepaya. Bentar ya, saya ulang ya. Teman-teman mungkin mau catat artinya. Si kuah, apa namanya? Semangka, mu kuah pepaya, ku kuah pare. Ku-nya dari ku pahit. Ku kuah pare. Terus ada apa lagi ya? Tung kuah. Tung kuah. Tungkua tangkwe, teman-teman tahu ya? Ya, winter melon ya. Tungkua, apa namanya? Saya nggak tahu bahasa Indonesia-nya. Tetap bilangnya tangkwe bukan? Ya, winter melon. Karena tung dari tungtian de tung. Tungtian itu adalah musim dingin ya. Tungkua, tungkua. Semua yang jenis-jenis ini, oh labu cantik katanya ya. Oke, saya malah nggak tahu bahasa Indonesia. Biasanya kita bilang tangkwe-tangkwe gitu ya, labu putih. Ya, oke. Ya, tungkwa seperti itu. Ya, buah kundur ya. Kundur ya. Benar-benar. Ya, sisir. Kayaknya pernah beli kemasannya terus ada tulisannya ya. Sikwa, mukwa, kukwa, tungkwa, terus nankwa. Nankwa ini labu yang kuning itu, pumpkin. Nankwa. Ya, pokoknya... di dalam kalimat ini kua berarti termasuk ini semua gitu ya. Kua jadi cungkua te, sorry, yang huruf ketiga te ini adalah memperoleh, mendapatkan ya, memperoleh, mendapatkan. Jadi cungkua te kua, kalau teman-teman nanamnya yang jenis-jenis si kua mu kua misalnya ya, nanam semangka dapatnya atau perolehnya adalah semangka gitu ya. Kalau teman-teman nanam apa mukwa ya, dapatnya mukwa maksudnya gitu ya. Jadi apa yang teman-teman tanam itu yang dituai ya. Mungkin ini semua orang paham ya, maksudnya udah biasa sehari-hari kita tahu. Nah ini bahasa Mandarinnya, cara ngomongnya gitu. Nah ini bisa dalam maksudnya pembelajaran ya, teman-teman investasi waktu berapa jam ya pasti ada dapat hasilnya berapa. Terus teman-teman dalam berbisnis, dalam bekerja, semua sama ya, dalam sehari-hari, dalam sosial. Apa yang kita berikan, pasti kita terima. Cuma nggak tahu terimanya kapan, dalam bentuk seperti apa. Dan yang pasti sih kalau kontribusi, semakin banyak kita berikan, malah semakin banyak kita terima ya. Walaupun tidak bentuknya sama, seperti itu. Jadi tabur tuai ya, mungkin kalau misalnya teman-teman bilang, oh bahasa Mandarinnya ngomong apa? Nah ini. Cungkua de kua, cung tou de tou. Jadi nggak mungkin ya kita cungkua de tou, bukan? Maksudnya nggak mungkin kita nanamnya biji semangka, tuainya kacang-kacangan, nggak mungkin, bukan? Nggak mungkin. Jadi kata yang kedua, cung tou de tou. Tou ini adalah kacang-kacangan ya dari sebentar. Ini saya boleh clear yang si kua, mu kua, ku kua, tung kua, nan kua. Sudah dicatat beserta artinya. Oke, ya. Halo ma, wo ke yi shan diao. Oh, saya boleh hapus ya karena saya akan kasih contoh yang tou. Oke, sudah. Hao, xixie. Xixie tongxue men. Tou ini dari misalnya contoh, lü tou. Kita jadi sekalian belajar warna ya. Lü itu adalah hijau. Lü tou berarti kacang hijau. Lü tou. Bacanya lü, lü tou. Oke, okay. Terus hong tou, ya, hong tou, kacang merah, hong tou, terus lü tou, habis itu, huang tou, ya, huang tou ini teman-teman tahu, huang kan kuning ya, nah kalau huang tou berarti kacang kedelai, ya, kacang kuning ya, kacang kedelai. Nah, kalau kacang merah, kacang hijau masih sama sesuai translatan warna. Tapi kalau huang tou, itu adalah kacang kedelai. Nah, huang tou. Nah, satu lagi tou yang tidak ada hubungannya dengan apa kacang-kacangan, itu adalah tu tou. Teman-teman tahu tu tou itu apa ma? Tu itu tanah. Tu tou. Tu tou adalah kentang.
kentang. Tutu. Tutu adalah kentang ya teman-teman. Jadi ya, 我不知道为什么叫做 tutu, tapi yang saya tahu kentang memang apa tumbuhnya di bawah tanah kan. Terus dia bentuknya bulat ya. Mungkin dari situ Chinese说 tutu. Tutu itu kentang. Nah, tapi kalau ke Taiwan gitu ya, ke Taiwan, 他们会说 malingshu. Malingshu. Kalau misalnya nanti ke Taiwan itu pasti teman-teman taunya malingshu. Jadi ada dua cara ngomong, tapi adalah satu benda yang sama, kentang. Kalau Dalu, Dalu 就是中国 ya, daratan China itu namanya Dalu. So, 土豆是 kentang, ya kentang. Tapi kalau di Taiwan bilangnya malingshu, malingshu. Makanya French fries disebut 薯条, 薯条, ya malingshu begini tulisan. Malingshu. Ya. Nah, kalau yang tadi saya bilang makanya shu-nya adalah dipakai untuk shu-tiao. Shu-tiao. Tiao itu artinya apa, teman-teman? Tiao masih ingat enggak? Satuan untuk celana, bentuknya panjang-panjang ya. Makanya shu-tiao disebut french fries. Pagi-pagi bahas makanan. 同学们饿了吗? 还是都用餐了，所以不饿了啊。 Jadi udah pada makan, jadi nggak lapar lagi ya. French fries, 薯条. Dari sini maksudnya malingshu ya, sudah sarapan. 好, 用餐了啊。 Jadi khusus hanya satu itu kentang, 土豆. 啊, 如果同学们问我, 我也不知道, 因为我们是学嘛, 他们用的语言, kita kan belajar ya. Nah, yang saya tahu, oh, ternyata mereka kentang ngomongnya tutu. Dulu saya belajarnya malingshu, karena lausi, guru saya orang, maksudnya belajarnya sistem Taiwan gitu. Nah, terus akhirnya dari saya nonton TV, terus orang China waktu itu jalan-jalan ke China sih, baru tahu tutu sir, mereka ada satu masakan namanya tutu sir, jadi kentang dipotong kayak french fries, tapi nggak digoreng, dicah-cah kayak sayur, namanya tutu sir. Pakai tutu sir ya, kalau misalnya apa namanya teman-teman ke China pasti ada menu itu ya, selalu ya, selalu ada tutu sir. Jadi dari situ saya tahu, oh berarti kentang mereka ngomongnya tutu ya. Oke, okay. Nah ini tentang jenis kacang-kacangannya. Tadi ada hua sheng, kacang tanah ya, teman-teman ada tanya, jadi kacang tanah gimana gitu ya. Nah, kacang tanah itu namanya ada hua sheng, 我也不知道为什么叫做 hua sheng. Oke, okay, ya. Hua sheng. Nah, kalau tadi kan tutu, kirain kacang tanah gitu ya, karena tanah dan kacang gitu ya. Bukan. Tutu kentang. Hua sheng baru kacang tanah. Ini hua sheng kacang tanah ya. Agak spesial. Karena古人就是以前的人, jadi orang yang zaman dulu yang ciptain bahasa, kebiasaan, ngomongnya itu, jadi diturun-temurunkan kan. Karena bahasa kan kebiasaan, misalnya kita bilang ini handphone. Dari awalnya orang bilang handphone, baru kita bilang handphone, benar. Kalau ini handphone, misalnya dari awalnya orang bilang ini adalah meja, contoh ya, contoh. Pasti kita ngomongnya meja, karena memang kebiasaan diturunkan. Ya, oke. Okay. Saya rasa untuk tau cukup ya. Jadi maksudnya, 种瓜 得瓜, 种豆 得豆. Jadi apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Ya. Oke. Okay. Silakan di screenshot, teman-teman. Ya, jadi malingshu itu adalah cara ngomong di apa namanya di Taiwan gitu ya. Kalau teman-teman ke Taiwan pasti taunya malingshu, itu kentang. Oke. Okay. 好，我可以删掉吗？ Boleh saya hapus? ,可以了哈。好， jadi apa satu peribahasa buat teman-teman semua. Ini bisa banyak faktor, maksudnya banyak aspek ya dalam kehidupan. Apa saja sih? Mau belajar, mau bisnis, mau melakukan sesuatu, mau sosial, ya. 种瓜 得瓜, 种豆 得豆, ya. Saya suka salah satu pakar NLP yang ngomong ya, kalau kita nanam biji jagung, ya nggak mungkin tumbuhnya toge gitu ya. Ya, jadi apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Oke, okay, 好, 谢谢同学们. 我们再来看一下. 第十课, pelajaran terakhir dari modul 2 ya. 很多人都在问第三个教材 已经做好了吗? Ya, jadi modul ketiga udah selesai belum gitu ya. Udah hampir selesai teman-teman ya. Modul ketiga saya tambahkan ada satu session yaitu 口语练习. 口语练习就是 lebih tekanin ke percakapan ya. Jadi kita akan
perbanyak sesi untuk ngobrol. Sesi ngobrol di mana bahan yang kita pelajari kita akan ngobrol ya. Nanti teman-teman lihat isinya ya. Oke. Okay? 好. 大家拭目以待就是 apa namanya? Dinanti-nantikan saja ya gitu ya. Oke. Okay, 好. 红豆是 Tonya pakai D ya. Hongto adalah kacang merah. Kecepatan omongan saya, shuma? Oke, okay, kecepatan. Maksudnya kecepatan bahasa Mandarin atau kecepatan jelasinnya? Ya, oke. Okay, saya pelan-pelan ya. Oke, okay, kadang-kadang ya kebiasaan ngomong sih ya gitu ya. Jadi kalau teman-teman merasa kecepatan ya nggak apa-apa. Saya agak pelanin. Cuma pelanin kadang-kadang bingung karena nggak beatsnya nggak biasa. Oke. Okay. 好, 看一下第十课, okay. 第十课, 我们先看一下那个拼音吧, ya, kita lihat dulu pinyin ya, takutnya kalau kita udah masuk modul biasanya kelupaan pinyinnya ya, kita review dulu sedikit pinyin. 同学们, 刚才, 有人跟我讲拼音到哪了? Ada yang ngomong ke saya, pinyin sampai mana? SSH sudah. Oke, okay, sisi Pak Charles. SSH sudah. Sudah selesai semua ya, SSH ya. Oke, okay, 好, 谢谢 Vivi. 现在到了那个 GTC 的 CX 呀, X itu kita baca C, 然后 SH, 诗, 所以不一样, 啊, C 和 诗, 啊, 知, 知, 诗 的 诗, SH, okay. 好, 我们看一下第一部分, bagian pertama, XER sama SHA, XER sama SHA. 好, kita undang volunteer ya, untuk bacain nada, 好吗? 五个声调, sambil latihan nada. 同学们, 我了解的, saya paham ya, bagi teman-teman yang benar-benar baru banget, mungkin kalau saya ngomong bahasa Mandarin, capture-nya masih agak susah. 对,我了解的, saya paham ya. Jadi, saya berusaha nanti kalau misalnya saya ngomong ya bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, akan berusaha lebih pelan-pelan ya. Oke, okay? Tapi saya akan ulang-ulang. Biasanya saya ulang kok, biasanya saya ulang ya. Jadi, saya akan ulang. Teman-teman nggak apa-apa latihan dengar. Yang penting, jadi gini, kalau pas dengar sesuatu yang asing ya, apa namanya, saya boleh kasih tips ke teman-teman, dan teman-teman fokus dengerin. Tidak usah panik untuk ini artinya apa ya, ini artinya apa ya, karena gini, kalau ketika kita fokus ini artinya apa ya, teman-teman fokus ke kalimat itu, nggak fokus ke suara saya. Jadi teman-teman berusaha, kita bilang apa ya, dengerin dulu, cermatin dulu, saya akan pelan-pelan dan saya akan ulang-ulang ya. Jadi teman-teman kayak latihan dengar, nanti bakalan saya akan ada kasih translatean juga, artinya artinya apa nih gitu ya, kalau memang kalimat itu saya rasa teman-teman masih sangat asing ya. Tapi kalau memang bagi yang bisa memang ya capture-nya lebih cepat. Nggak apa-apa ya, kita karena memang dari berbagai level yang berbeda, ya saya akan ada penyesuaian ya. Jadi teman-teman kalau tips dari saya yang maksudnya agak susah nangkap, teman-teman ketika dengar satu kali, jangan langsung, ini artinya apa ya? Ini karena gini, teman-teman ke distract gitu ya, bahwa ini artinya apa ya? Jadi fokus ke situ, nggak fokus ke kata-kata saya. Tapi saya rasa teman-teman fokus dulu, cermatin dulu apa yang saya omong, saya akan ulang dua kali, bahkan tiga kali kalau kalimat itu sangat panjang. Nah, teman-teman cermatin dulu, oh kira-kira kayaknya ini nih. Jadi nggak apa-apa, feeling kita harusnya dapat ya. Dari bahasa tubuh saya, dari konteksnya saya harus kira-kira dapat ya. Oke, okay? Itu tips dari saya buat teman-teman yang, aduh kayaknya saya nggak nangkap nih artinya apa ya. Oke okay, ya. Nah, oke, okay, teman-teman saya undang volunteer untuk bacain yang XIA sama SHA. Suvena. Sepertinya belum pernah ya. Vena, shuma. Panggilannya Vena, Suvena. Ya, ni hao. Ni hao, lao shi. Ni hao. Silakan dengan nadanya X I A sama S H A. Silakan. Ni er, san. Xia. 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 Hao. Dan hona. Itu yang satu lagi SHA ya? Iya, betul. Sa. Sa.
Denja, sha agak lepas saja. Sha. Sa. 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 Kalau nada ya oke. Okay. Kalau nada tiga, saya kasih tipsnya adalah agak turun lagi ya. Tadi udah oke, okay, cuma kurang turun. Sa. Sa. Ya, karena nanti kalau misalnya pas ada baca yang sampingnya, itu kelihatan ketara kalau salah nada tiga ya. Jadi, sya, sya. Kalau tadi, sya, sya. Jadi ada apa bengkokannya gitu ya. Sya. Kan hao le. Mau dicubah sekali lagi untuk sya dengan nadanya? Sa. 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 很好。你的 fine 已经很不错了, udah okay ya. Ini udah pernah belajar atau baru pertama kali? Baru pertama kali, Lao Se. Oh, gitu. Lewat new normal. Iya, lewat new normal. Okay. Ikut dari awal. Ya. Oh, ikut dari awal. Okay, okay. Saya happy ya, senang ya, 很高兴. Karena semua oke okay ya, apa nadanya, cuma nada tiga agak turun aja, yang lainnya oke. Okay. Berarti Ibu Suvena sering apa namanya, sering mengulang di rumah, sang-sang fusi. Iya, suka kalau suka dengerin YouTube-nya diulang. Oh oke, okay. Sisi nih. Awalnya nggak bisa pe nggak ngerti, nggak usah. Oke, okay. Sekarang gimana? Udah oke. Okay. Ya, lumayan. Gitu. Hao. Tapi dari nadanya sih oke, okay. Maksudnya udah oke, okay. Makanya saya pikir udah pernah belajar ya gitu. Oke, okay, Hao, tengkong sih, nengting tau cuci, cuci. Cuci lah, usah udah ngajarin kita orang. Bukaci. Saya senang ya kalau misalnya memang teman-teman ada kemajuan, itu biar teman-teman lebih semangat ya. Oke, okay, saya lanjut. Jadi gini, teman-teman mungkin bertanya-tanya, apa gunanya saya baca 4 nada, 5 nada? Mungkin teman-teman merasa emang ada efek ya. Dulu saya juga berasa begitu, emang ada efek ya. Nah, efeknya adalah nanti teman-teman rasakan, ini benar-benar harus continue. Saya aja 3 tahun tidak berhenti-berhenti, gurunya minta 3 tahun. Latihan nada gitu ya, mungkin teman-teman merasa bosan banget ya, latihan nada. Dulu kita-kita yang belajar juga sama, ngomongnya gitu. Nah, tapi guru saya bilang gini, kita punya logat bahasa Indonesia. Punya logat mungkin teman-teman yang Inggrisnya hebat banget, berarti logatnya Inggris. Mungkin ada logatnya Jawa, mungkin ada logatnya apa, benar nggak? Nah, teman-teman pernah dengar nggak bahwa, oh dia Inggrisnya logat Jawa gitu, benar nggak? Nah, kan kita biasanya ngomong belajar bahasa, kita bisa ikut ke logatnya kita. Misal ada orang bilang, oh, water fine bu hao. Nah, misalnya dia bilang pronunciation saya nggak bagus, karena logatnya logat daerah saya ikut ke dalam bahasa Mandarin. Nah, kata guru saya gitu ya, belajar nada yang kita latihan itu untuk membersihkan logat, ibaratnya bawaan logat gitu, supaya bahasa Mandarinnya benar-benar pure bagus. Tapi ya memang perlu waktu, teman-teman. Jadi, saya kasih tahu tujuannya kenapa kita latihan nada. Mungkin teman-teman merasa, emang iya ya? Tapi enggak, itu kayak di, kalau guru saya bilang dibersihkan ya, artinya biar pure gitu. Artinya kita latihan makin sering, makin familiar sama nadanya. Seperti itu ya. Oke, saya lanjut orang kedua. Yang belum pernah. Emilia Purnawan. Oke. Kaisa, di erbufan. Emilia, ni hao. Ni hao, lao se. Ni hao, bagian kedua. X-I-A-O sama S-H-A-O ya. Ini juga orang suka ke mix. Nah, silakan dibaca. Nanti kalau memang itu saya revisi ya. Oke, okay, silakan. I, er, sen. Xiao. Nada satu. Xiao. 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 Bukan. Xiao itu tiga. Xiao dari satu. Dua itu adalah Xiao. Ya. Ulang ya, Lap. Ya, boleh. Silakan. Xiao. Itu masih tiga. Masih xiao. Tiga. Ah, do, re, mi, fa, so. Xiao. 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 Bukan. Ikutin saya ya. Xiao. 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 Nada lima. Xiao. Pendek ringan. Xiao. Ya,
Sekarang coba di shao dengan empat nada, dengan lima nada ya. Silakan. Shao. 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 Oh. Shao. Oke. Nah, ini kalau saya sekilas dengar hampir mirip-mirip ke xiao. Kalau shao bacanya gini. Shao. Shao. Ya, nada dua ikutin saya. Shao. Shao. Enggak, jangan ayun. Shao. 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 Itu masih tiga. Masih tiga ya. Iya. Jadi caranya gini. Dari shao naikin. Shao. Ah, itu satu shao. Ya. Jangan jangan jadi jangan diayun gitu. Shao ya. Gini. Shao bantu dengan tangan. Shao. 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 Ya, pendek ringan ya. Jadi nada pertama tariknya mesti benar, baru kita ke belakangnya oke gitu ya. Nah, mungkin Emilia mau coba lagi yang shao, nada 1 2 3 4 dan 5. Silakan. X S H A O. S H A O. Shao. Shao. Oke. 2. Shao. Shao. Jadi, nada dua itu gini, tipsnya dari saya adalah bantu dengan tangan, terus naikin digantung gitu. Shao. Kayak kita gitu ya, kaget gitu. Gitu ya. Jadi gantung di atas enggak usah diayun ya. Oke, silakan. Shao. Shao. 2. Shao. 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 Iya, terus 3. Shao. 4. Shao. Shao. Tekan. Shao. 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 Ya, ditekan ya. Shao. Terus yang kelima. Shao. Ya, pendek ringan ya. Yang penting kedua itu digantungin, jangan diayun. Shao. Shao. Gitu ya. Kayak dilempar gitu. Shao. Ya. Oke. Sisi Emilia. Terima kasih. Zaijian. Kita lanjut yang ketiga. Rani Amelia, Rani, saya unmute. Ya, Rani, ni hao. Oke. Rani, ni hao. Hao, hao. Ni hao. Bagian ketiga ya, ada X U N, sorry, X U A N dan S H A N. Silakan untuk X ketemu U, mulutnya bulat ya. Jadi bacanya xuan, xuan. Ya, silakan dengan lima nada. I, R, xuan, 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 xuan. Oke, agak pelan aja ya. Jadi di jeda. Xuan. Boleh ikutin saya? Xuan. Ya, xuan. Xuan, 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 xuan. Ya, nada lima. Nada lima gimana, Lausa? Pendek, ringan. Xuan. Ya, pendek, ringan ya. Ya. Oke, okay, sekarang S-H-A-N, silakan. San, 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 san. Shan, ya, oke. Ni de fa yin hen hao le, oh. Cuma mungkin agak cepat, agak dijeda sedikit ya, biar telinga kita ikut mendengar. Oke, okay. Xie xie ni. Xie xie, lao shi. Zai jian, bu ke ji. Zai jian, lao shi. Zai lai shi di si, bagian yang keempat. Agus Kurniadi. Oke, okay. Saya unmute. Yep. Silakan yang bagian 4 X I N sama S H E N. Silakan. Shin. Shin. Oh. Suaranya agak digedein dikit ya. Oh. Ya. X I N bacanya? Shin. Shin tuh, nada 1. Shin 2. Shin. Nada 2? Shin. Nada tiga. Shin. 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 Nada.
Oke. Okay. Kalau gitu, ini ikutin saya ya untuk yang nada yang bagian pertama dulu ya. Sin, sin, nada satu. Sin. Dua, sin. Sin. Tiga, sin. Sin. Empat, sin. Sin. Nada lima, pendek ringan, sin. Sin. Oke. Yang S-H-E-N silakan sendiri. I, er, san. Shern. Shern. Ya, nada satu. Nada dua. Shern. Push. Nada dua, shern. Gantungin di atas. Shern. Shern. Nada tiga. Shern. Empat. Shern. Nada lima. Shern. Ya, shern. Pendek ringan ya. Yang kedua aja. Kedua memang biasanya problem kendala itu di 2 dan 3 ya teman-teman. Enggak apa-apa. 2 ya. Itu pokoknya tips dari saya adalah teman-teman bantu dengan tangan, mungkin membantu ya. Padahal udah ya. Udah tinggi tosh. Kenapa? Nadanya udah tak tinggiin, tapi sebenarnya ini ya. Nada 2 itu bukan nada tinggi sebenarnya. Dia gantung di atas maksudnya kayak tanggung gitu. Shen. Shen gitu. Ya, boleh nggak apa-apa nanti bisa dicoba latih lagi nggak apa-apa kok. Namanya ini kan memang kita perlu latihan ya. Oke, okay, sisi nih Agus, zaijian. Bukeci. Zaijian. Oke, kita lihat ya ini tanggungnya teman-teman, kita habisin aja empatnya. Tadi kayaknya ada yang tanya Xuan X U A N itu bacanya A-nya agak sedikit E ya. Terus mulutnya bulat. Xuan ya yang ini. X U A N, Xuan, 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 pendek ringan. Beberapa logat di daratan China itu, beberapa daerah itu dia kental banget, dia baca Xuan, Xuan. Jadi mulutnya benar-benar gitu. Cuman kalau saya ajak teman-teman tuh begitu, saya takutnya tambah rumit ya. Jadi saya pikir yang praktikal, yang memang sehari-hari untuk orang-orang asing belajar masih oke, okay, kita bacanya xuan xuan ya, seolah-olah saya bilang a-nya agak e, agak dibaca e ya, xuan. Tapi kalau teman-teman benar-benar mau pure banget xuan xuan gitu, cuma mulutnya kan jadi aneh banget ya, karena kita memang bukan native gitu ya. Jadi untuk ini yang penting teman-teman tahu mulutnya masih bulat, terus x-nya kalau ketemu u mulutnya bulat. Bukan xian tapi xuan, xuan ya, nada satu ya, dan nada-nada lainnya. Oke okay? Ya kita lanjut bagian bawah L sama R ya. Saya undang volunteer lagi, Ida Marjani. Hap, Ibu Ida. Okay. Ibu Ida. Auster how? Ni hao. Oke. Silakan yang bagian L dan R. Yang pertama, L-A-N sama R-A-N. Silakan dibaca dengan nadanya I-R. San. Lan. Lan. Tui. Lan. Nada dua. Lan. Oh, lan. Lan. Dua, jadi lan. Tui. Lan. Naik ke atas. Lan. Nada tiga. Lan. Lan. Lan, ya. Lan, ada empat ya. Lan. 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 Lan, nada lima. Pendek ringan. Lan. Lan. Oke. Okay. Kalau itu yang sampingnya R-A-N. Jan. Oh. Kalau yang saya dengar agak J ya. Jadi gini. Kalau tips dari saya untuk R, kan dia lidahnya diangkat, ditempelin di langit-langit. Tapi tetap bacanya sebenarnya bunyinya R ya. Ran. Cuma kalau bahasa Indonesia kan R gitu ya, maksudnya digulung. Kalau ini nggak digulung, cuma ditempelin. Ran. Coba. Ran. Dua. Ran. Dua, ran. Gantungin di atas. Ran. Tiga. Ran. Empat. Ran. Ran. Lima. Ran. Iya, pendek ringan. Hen hao. Ijin hen bucuo le. Shue guo ma? Meiyou. Meiyou.
这是第一次吗？就是在 New Normal 是第一次吗？ Yeah, 是dari awal. OK, 好。所以你常常复习是吧？ Yeah, 谢谢老师。嗯，不客气呀， sering review ya, gak apa-apa. Jadi cuman biasa masalah di 2 sama 3 karena memang agak susah membedakan. Ya, wajar kita yeah. orang asing belajar ya. Oke, okay, sisi Ibu Ida. Oke, okay, sisi. Mm, 不客气，加油加油啊！再来是嗯，加油。Lanjut berikutnya Lucy. Lucy, saya unmute. Lucy. Ya, kadang-kadang kendala sinyal ya. Saya sudah unmute di sini, teman-teman belum terima ininya ya, pesannya. Lucy, okay, 好吧，我再选别的。Saya coba yang lain dulu ya. Elizabeth, dah lah, sir. Oh, udah, okay. Ya, yeah, kadang-kadang delay. Okay. Lucy, 你好。好，你好，老师，你好，好老师。Okay, silakan dibaca yang bagian dua, LU sama RU, silakan. 一、二、三。Mana lo se? Yang bagian kedua halaman 35 LU ya. Sama RU dengan 5 nadanya ya. Lu. Arsan. Lu. 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 Oh, lu. Tengok, yang kedua itu gini. Lu. Lu. 3. Lu. 4. Lu. 5. Lu. Hmm. Oke, kalau RU ru, ru, oh, dua ru, ya dua ru, tiga ru, ulang ya lause ya, ya oke, okay, ru, oh belum, kalau yang kedua gini ru, ru, yes tiga ru, empat ru, ru, tuh lima ru. Pendek ringan ya. Oke, okay. Yang kedua tips dari saya nggak apa-apa ya, puyung huixin nggak apa. Maksudnya saya nggak usah merasa susah. Ru, jadi gantung di atas, bantu dengan tangan. Ru, gitu ya. Kayak kita kaget oh, gitu. Oh, ya. Mungkin membantu ya. Oh, gitu ya. Ru, ru, ru. Jadi cuman bermasalah di apa nada dua ya. Hao, mei guanxi. Zai jia kei tuo tuo lianxi. Jiayou, jiayou. Jiayou, sia sia lao shi. Bukaci. Jadi lu, saya baca dulu LU ya, teman-teman boleh dengerin. Lu, 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 pendek ringan. Kalau RU, lidah saya ditempelin di langit-langit. Ru, 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 pendek ringan. Jadi tetap bunyi R, cuma lidah kita ditempelin. Beda sama bahasanya yang digulung ya, lidahnya ya. Oke, okay, 好，再来是。谢谢老师。哎，谢谢，再见。嗯，加油啊 ，semangat ya, nggak apa-apa. Nada dua tiga itu memang udah biasa. Semua orang kok, bahkan orang asing pun begitu ya, maksudnya orang bule ya. Jadi mereka bisa, kita juga pasti bisa ya. Oke, okay. Bagian ketiga, LUN, RUN. Saya minta Elizabeth.Ya. Ni hao, Lao Shi. Elizabeth, ni hao. Silakan LUN sama RUN dengan nada-nadanya. Silakan 1 2 3. Luan. Nada 1. Luan. 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 Yes. Luan. Ah, tiganya di ayun. Luan. Luan. Luan agak turun. Luan. Luan. Ya, tiga. Empat. Lun. Nada empat ditekan. Lun. Lun. Nada lima. Lun. Ya. Mau sekali lagi? Lun dengan lima nada. Lun. 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 Nada tiga yang gini. Lun. Lun. Empat. Lun. Ah, bukan. Empat ditekan. Lun. Lun. Ya. Yeah.
ada lima pendeknya. Run. Oke. Okay. Kalau R-U-N, lidahnya diangkat, ditempelin di langit-langit ya. Run. Run. Dua. Run. 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 Ah, tiganya kurang turun dikit. Run. Run. Empat. Run. Ditekan. Run. Run. Ya, run gitu ya. Ditekan, bantu tangan juga. Run. Run. Nada lima. Run. Ya, pendek ringan. Oke, okay, gak apa-apa. Bisa di rumah belajar, oke? Terima kasih, Pak Guru. Tidak kaki, zaijian. Terakhir. Arif Laksana. Arif. Ya, saya sudah unmute. Ya. Ni hao, Lao Sir. Ni hao, silakan. Yang bagian terakhir L-O-N-G sama R-O-N-G. Ya, silakan. Di, er, san. Lung. 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 Oke. Okay. Terus kalau R-O-N-G. R-O-N-G. Rung. 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 Ya, oke. Okay. Yang ketiga ya, rung. Agak diayun ya, rung. 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 Nida fa'in hen hao le. Oh, pronunciation-nya udah cukup bagus gitu ya. Oke, okay. Terima kasih Arif. Terima kasih, Lao Sir. Bu ke ci, zai jian. Oh, teman-teman, kita akan lihat kewen teks bacaan. Halaman... 我们看一下那个生词 啊, 好了吗? 31, 31页, 31页, 好了吗? 31. Ya, untuk kosakata, teman-teman dengerin dulu untuk bacanya ya. Oke? Okay? 生词, 生词, kosakata baru. 中午, 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 带, 菜, 菜, nada 4. Tai juga nada empat. Jadi pokoknya karakteristik nada empat adalah ditekan. Tai, cai. Ya, jadi kalau nada empat kita salah baca ya, sangat ketara. Biasanya orang langsung tahu, wih salah nada gitu ya. Oke, okay. Cemeyang, cemeyang bagaimana? Jie, jie menjemput ya nada satu. Teng, teng. Fan guar, fan guar. Tuo, tuo, nada satu. Fan guar. Kalau teman-teman kesusahan R, nggak apa-apa. Yang praktikal aja teman-teman bilang fan guan. Boleh nggak? Boleh. Ya, mei guan si de. Ah, kalau misalnya kesusahan di R. 再来是 第九, 点菜. 点菜, 菜nya nada empat ya. 点菜. 吃, 吃 itu makan ya. 吃, 吃. Chi, nada satu. CHI, bacanya chi. Uyung. Teman-teman boleh bantu revisi. BU-nya baca nada dua. Karena yung adalah nada empat. Ya. Benar, pu itu nada empat aslinya. Tapi karena dia gabung dengan huruf yang nada empat, supaya nggak terlalu kaku pas baca, ada ketentuan pu-nya harus berubah jadi nada dua. Puyung. Puyung. Ya. 再来是 12. Suoyo. Suoyo. Karena suo sama yo sama-sama nada tiga, sehingga suo-nya berubah jadi nada dua. Suo. Suo. Suoyo. Ah, suoyo. Ya. Oke. Okay. 13. Shang cai. Shang cai. Nada empat. Ya, dua-duanya. Shang cai. 再来是 14. 有意思，有意思，有意思。结账，结账。十六的时候，的时候，付钱，付钱，钱拿得多呀？付钱，然后喝，喝，拿得啥多？喝杯子，杯子。 果汁，果汁，ya yeah, sama teman-teman kalau kesusahan untuk r boleh nggak bacanya 果汁
boleh, kei, ya, artinya tetap sama. Guo zhi, selain itu la, la itu pedas ya, la. Niu zhou, niu zhou, niu zhou. Yo yi dier. Teman-teman, kalau teman-teman masih ingat ketentuan perubahan pu sama i untuk nada. Nah, sekarang i-nya kan dia secara komputerisasi ada satu benar. Benar kalau dia berdiri sendiri sebagai satu, ya. Nah, kalau misalnya apa? I digabung dengan tier nada tiga, harusnya i berubah nada jadi berapa, teman-teman? Ya, kali ini saya bertanya biar teman-teman mereview kembali bahan yang sudah dapat, ya. I memang harusnya nada satu, ya. Tapi karena dia gabung dengan tier nada tiga, jadi I harus berubah jadi nada. Ayo, buka catatan. Empat, ya. I tier, I tier. I tier. Ya, jadi kalau teman-teman yang mau pakai I dalam frase ini, yo i tier, ya, I-nya ada empat. Yo, either. Nah, kami kalau misalnya teman-teman lihat ya huruf satunya itu kan saya kurungin, benar nggak? Kalau di sini nggak kelihatan kurungnya. Ya, artinya untuk yang kosakata nomor 23 itu i-nya boleh dihilangkan. Jadi kita boleh ngomongnya yo dear, yo dear itu agak ya, yo dear agak, oke? Okay? Yo dear agak, yo dear, karena yo sama tier sama-sama nada tiga, berarti yo-nya berubah pas baca jadi nada dua. Yo tier, yo, yo, yo tier, ya, yo tier. 24 terakhir, hao chi, oke. Untuk cara baca nggak apa-apa ya, saya akan ulang karena saya akan menjelaskan untuk arti-artinya. Kalau arti sih direct sih teman-teman nggak masalah, cuma mungkin ada sedikit tambahan penjelasan dari saya ya, oke? Okay? Shengci, kosakata baru, shengci. Teman-teman teman-teman, untuk shengci, saya pengen ingatin teman-teman, kalau teman-teman udah baca shengci dengan benar, di mana shengci kan pininya SHLNG. Kalau SHLNG bagi kita nggak masalah, benar nggak? Shengci. Ini kan CI, tapi bacanya ci. Nah, kebetulan dia nada dua ya. Kalau nada satu berarti ci. Ci. Ya, jadi kalau teman-teman bisa baca ini dengan benar bunyinya, maka nanti next time ketemu pinin kayak gini, tinggal nadanya nada berapa gitu ya. Misalnya nada tiga, nada empat gitu. Di kamus, maka teman-teman bisa baca huruf ini dengan lafalan yang benar. Artinya, oke, okay, misalnya ketemu huruf huruf ini dengan pinin seperti ini, misalnya contoh ya. Jadi, mudah-mudahan ini tips dari saya bisa berguna untuk teman-teman. Jadi, teman-teman copy paste gitu bunyinya ya. Misalnya contoh, teman-teman sudah nggak belajar di kelas, teman-teman belajar sendiri dari kamus. Terus ketemulah kamus dengan huruf Mandarin ini, gitu ya, yang huruf Mandarin ini dan pininya ci ada empat. Nah, teman-teman pasti harus, oh ya, ini huruf Mandarin ini bacanya apa ya, gitu. Nah, kalau misalnya masih kesusahan di ci itu bunyi apa ya? Nah, teman-teman pasti ingat, oh, sheng ci, ci kan ci, berarti ambil bunyinya ci itu nada dua, berarti nada satunya ci, ya, ci. Nah, sedangkan di kamus ini huruf ini bacanya ada empat, berarti saya harus baca dengan nada empat. Ce, 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 ce. Oh, berarti ini baca yang benarnya adalah nada empat. Ce. Jadi kita bisa adopsi bunyinya ke huruf-huruf yang lain. Dan menurut saya bahasa Mandarin itu kan saya ada kasih tabel pinin ya, kalau teman-teman lihat siringan file dari Bancang. Nah, bunyi-bunyi bahasa Mandarin itu ada di situ-situ semua. Cuman kadang-kadang ada huruf yang beda, tapi bacanya sama gitu. Berarti kalau dengan kita bisa baca satu nada dan satu bunyi yang sama, maka kita bisa baca huruf lain dengan pinin yang sama, maksud saya. Jadi copy paste teman-teman ya. Karena andalin ingatan, takutnya kita nggak ada patokan. Nah, maksud saya
Teman-teman ada pasukan sheng ci. Oh, ci ada ci. Oh, ci bunyinya ci gitu ya. Tapi itu nada dua. Tinggal teman-teman ubah ke nada-nada yang sesuai dengan tanda nada. Oke? Okay? Lanjut ya. Zhongwu. Zhongwu itu adalah siang hari ya. Teman-teman sekalian, buat teman-teman yang baru belajar mungkin suka ke mix up gitu ya, pagi, siang, sore gitu ya. Kalau kelas apa hari Sabtu saya kasih tipsnya adalah Zhongwu. Jadi zaman dulu itu belum ada namanya jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, meo, hai meo, sebelum ada muncul jam gitu ya. Nah, maka mereka mengukur waktunya pakai wu. Wu itu adalah satuan waktu di China zaman dulu. Nah, terus siang hari itu zhongwu dari mana? Zhong adalah tengah. Jadi kalau teman-teman yang susah menghafal, maksud saya dengan cerita ini benar-benar membantu teman-teman. Zhong tengah, berarti matahari di tengah ya. Dalam arti orang China bikin jam, dia lihat, oh matahari pas di tengah. Berarti kita bilang siang hari itu adalah zhongwu. Zhong tengah ya. Pas dari jam 12 sampai gitu ya. Jam 11.30 udah kadang-kadang orang bilang zhongwu. Ya masih oke lah. Jam 11.30 atau jam 12 sebelum jam 2 itu kita bilang zhongwu ya, keterangan waktunya zhongwu. Nah, tambahan buat teman-teman yang baru belajar biar enggak ketukar-tukar gitu ya, ada shangwu, ada xiao, ada zhongwu, aduh ketukar-tukar misalnya. Nah, semoga habis cerita ini teman-teman enggak ketukar lagi ya. Kalau pagi hari teman-teman masih ingat enggak kita ada kosakata namanya shangwu? Saya nggak tahu. Oh ya, biasanya kayaknya di hari Sabtu ya. Cuma berasa ngulang. Nah, shangwu, shangnya adalah, shangnya sendiri artinya naik atau atas. Jadi maksudnya matahari terbit di pagi hari. Shangwu itu adalah pagi hari. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, oke, okay, kan ada cao shang, benar nggak? Ya, kita ada istilah lagi pagi hari itu cao shang. Shang sebenarnya ada empat ya teman-teman. Cuman kalau pas praktek biasanya kadang-kadang mereka ngucapin dengan nada lima. Artinya cao shang cukup. Nggak usah cao shang. Puyong-puyong ya. Nggak usah terlalu ditekanin. Sehingga kadang-kadang teman-teman akan ketemu, oh pininya cao shangnya nada lima. Karena praktek praktikalnya dia pakai nada lima. Tapi hurufnya memang adalah huruf nada empat ya. Shangnya sama. Cao shang de shang ke shang wu de shang wu yang. Jadi pagi hari sama cao shang sama shangwu itu sinonim. Cuma kalau teman-teman mau detail, cao shang itu biasanya mulai dari jam 6, jam 7, jam 8, jam 8.30 masih boleh cao shang. Nah, kalau shangwu rata-rata biasa 8.30 ke atas, jam 9 dan sebelum siang hari. Namanya shangwu. Kalau teman-teman enggak mau pusing, lalu saya cuma mau hafal satu aja. Enggak apa-apa, silakan ya. Enggak masalah. Cuman saya cuma bilang, oh, zhongwu, kita hari ini belajar. Biar teman-teman langsung kuasain tiga macam jenis waktu shangwu, pagi hari. Karena matahari naik, shang itu naik. Nah, kalau sore hari, itu xiaowu. Xianya adalah turun, karena matahari terbenam. Xiaowu. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang benar-benar mulai dari nol di new normal. Ya. Oke, kalau bagi teman-teman yang udah tahu, malah nggak akan ke mix. Pasti tahu, zhongwu. Shangwu, xiaowu, semua dia udah tahu ya. Oke, lanjut. Tai itu membawa, bisa membawa orang, bisa membawa benda atau barang. Tai dongxi. Ni kei bang wo tai dongxi ma? Ni kei bang wo tai dongxi ma? Kamu boleh, kei itu boleh bantu saya, bang wo tai dongxi ma? Bawa barang enggak? Jadi mau minta tolong orang untuk ambilin barang, bawa barang gitu ya, bawa barang. Oh, kei kei, wo kei bang ni misalnya. Oh iya, boleh boleh. Saya boleh bantu kamu ya. Oke, okay, tai. Nah, kalau misalnya tai untuk konteks orang misalnya, mingtian ba, mingtian wo jiu tai ni qu. Mingtian ba, besok deh ya. Mingtian wo jiu tai ni qu. Besok saya bawa kamu pergi ya. Mingtian ba, mingtian wo jiu tai ni qu. Ya, kosakatanya memang udah kita pelajari semua ya, nggak apa-apa. Teman-teman latihan dengar juga kayak contoh-contoh kalimat. Oke, okay. Selanjutnya, cai. Cai itu adalah masakan. Nah, cai sebenarnya bisa arti kedua dengan huruf Mandarin yang sama adalah sayuran. Tinggal teman-teman lihat konteks bacaannya atau konteks ngomongnya lagi bahas apa. Kalau misalnya sayur, itu lengkapnya adalah qing cai. Qing cai. Ya, qing cai.
masakan apa sayur hijau, tepuci sayur hijau. Kalau cai sendiri bisa masakan bisa sayur ya, ada dua arti. Oke, cai shi di si, zemeyang itu artinya bagaimana. Tadi sudah saya jelasin, jadi saya nggak panjang lebar lagi ya. Zemeyang, jie menjemput untuk orang ya. Didi da dianhua jiao ni qu jie ta. Didi da dianhua jiao ni qu jie ta. Jiao di situ adalah suruh ya. Huruf Mandarin yang mana? Jiao-nya yang jiao panggil. Wo jiao Tina. Jiao-nya sama huruf Mandarinnya, tapi di situ konteksnya jadi artinya suruh ya. Didi da dianhua jiao ni qu jie ta. Adik laki-laki telepon. Jiao suruh ni qu jie ta, kamu pergi jemput dia. Jadi kalau misalnya orang konteksnya adalah menjemput jie. Nah, teman-teman kalau latihan di rumah misalnya jie pengyou, jemput teman. Oke. Jie ke bawah misalnya jie dianhua. Jie dianhua jadi apa? Artinya teman-teman angkat telepon dengan huruf Mandarin yang sama ya. Jie dianhua jadi angkat telepon. Jie pengyou, jemput teman, tergantung konteks. Hao. 再来是第六, deng. Deng itu artinya menunggu. Saya sering banget pakai kata deng yi xia, deng yi hui, boleh? Sama. Jadi teman-teman kalau misalnya dengar orang bilang deng yi hui, boleh. Shao deng juga sama, artinya tunggu sebentar. Ada tiga cara ngomong ya. Deng yi xia, deng yi hui, atau shao deng, tunggu sebentar. Oke. 再来是第七, yang ketujuh. Fan guar adalah restoran. Sinonim dengan canting. Kalau teman-teman lebih sering dengar canting, ya nggak apa-apa. Sinonim ya. Canting. C-A-N-T-I-N-G. Jadi dua-duanya pakai angin ya pas baca. Canting, restoran. Tiba, nomor 8. Tuo adalah banyak. Tuo, lawan kata dari tuo adalah shao itu adalah sedikit ya teman-teman. Kalau xiao ini xiao xiao itu adalah kecil. Jadi kenapa lafalan penting, kayak tadi ada kita belajar apa nada gitu ya, fusi pinyin de shihou. Dia ada kasih contoh perbedaan xiao sama shao. Misalnya bunyi xiao sama shao. Karena beda kalau misalnya teman-teman salah ngomong jadi salah arti gitu ya. Nah, untuk hanzi saya jadi ingat ya, kalau dulu saya ajarin anak-anak kecil ya. Xiao, mereka biasanya xiao senang karena guratannya juga nggak banyak. Cuma begini doang, xiao kecil gitu ya. Nah, terus kalau pas saya mau ngajarin shao gitu ya, anak-anak kan biasanya guratannya yang dikit-dikit dulu gitu mulainya. Nah, shao itu huruf Mandarinnya begini teman-teman ya, ada iniannya gitu. Jadi saya cerita ke mereka bahwa kan xiao kecil, teman-teman udah pada tahu. Nah, sekarang shao itu sedikit, tinggal tambahin, dikurangin, dipotong gitu loh, dipotong ya. Kayak kita pisau dipotong sehingga makin dikit ya, shao. Jadi mereka nggak bakal ke mix up. Biasanya kalau ujian, kadang-kadang kita dikte gitu ya, anak-anak masih bingung antara xiao sama shao, huruf yang mana misalnya. Nah, dengan cerita itu biasanya mereka akan lebih tahu gitu ya. Ya, oke. Jadi tadi yang saya bilang tuo lawan kata dari shao sedikit ya. Lanjut, dian cai itu pesan makanan ya, dian cai. Misalnya kita ke restoran, kita akan pesan makanan dian cai. 10 chi makan. Chi 11, puyung, tidak perlu, tidak usah. Kayak kita kalau bisa bilang xie ke orang bilang puyung xie. Nah, atau kadang-kadang orang bilang gini, misalnya xie, orangnya jawab puyung. Ah, nggak perlu lah, nggak usah ya. Nggak perlu, nggak usah. Artinya nggak usah terima kasih maksudnya ya. Puyung. Ah, biasa diulang, tapi nggak pakai xie di belakang. Puyung. Meguansi, puyung. Ya, nggak perlu gitu. Maksudnya nggak usah terima kasih. Suoyo, semuanya, seluruhnya ya, soyo. 再来13是上菜, menghidangkan masakan, kata kerja ya. Fuyuan, 上菜,
Jadi kita minta pelayannya untuk hidangkan masakannya. Fu yuan shang cai. Selain itu, 14. Yau yisi. Yau yisi itu menarik. Ya. Yau yisi, menarik. Kalau misalnya yisi, misalnya nih teman-teman tanya, yau yisi, frasenya dari frasenya kalau dijabarin artinya apa? Yau itu artinya punya, benar nggak? Yau keke, yau titi, yau meme, yau mempunyai, ada. Yisi itu makna, arti. Yau yisi jadi menarik. Ya. Kalau kadang-kadang teman-teman sering dengar pu hao yisi, benar nggak? Nah, isinya sama. Bu hao isu. Bu hao isu itu lebih ke sorry, tapi sorry-nya apa namanya? Bukan melakukan suatu kesalahan ya, biasanya excuse me ya. Bu hao isu. Rang yi xia, misalnya kita mau lewat gitu ya. Bu hao isu rang yi xia. Jadi excuse me, saya mau lewat, tolong agak minggir. Kalau rang itu diartikan ke bahasa Indonesia kayak minggir gitu ya, tapi enggak kasar sih maksudnya. Memang artinya apa namanya? Kita minta tolong agak mereka agak pinggiran supaya kita mau lewat gitu ya. Bu hao yisi, rang yi xia, rang yi xia gitu ya. Rang yi xia. Ya, lebih ke di situ jadi permisi gitu ya, excuse me. Jadi bu hao yisi bisa konteksnya banyak. Tapi kalau dui bu qi itu cuma karena kita memang melakukan kesalahan, kita say sorry ya. Misalnya dui bu qi, wo chi dao le. Ah, dui bu qi, tongxue men, wo chi dao le. Misalnya contoh, sorry teman-teman, saya terlambat ya. Tapi kalau puhau isi, misalnya, oh puhau isi, shijian dao le. Misalnya panjang suka bilang, oh waktunya sudah nih, lao shi, gitu ya. Nah, dia boleh pakai puhau isi. Misalnya saya lagi pas jelasin, dia motongkan pembicaraan saya. Nah, dia akan bilang, lao shi, puhau isi, shijian dao le. Ah, jadi, orang akan paham, oh iya, dia memang bukan sengaja motong, tapi karena memang ada, maksudnya, ya waktunya sudah tiba, sudah sampai, terus dia pakai kata puhau isi. Ya. Isinya sama. OK, 不好意思. 再来是 15, 15, 结账. 结账 itu adalah minta bill ya. Jadi kalau kita habis makan, 我们可以跟服务员说, 服务员, 结账 ya. 结账 ya, minta bill, minta hitungan, minta bon ya. 结账. 结 ini artinya ditotalin kita ya. 结账 itu adalah hutang. Kalau teman-teman jabarin satu-satu. 结账 jadi hitung bill ya. 16 sama-sama de shihou. Kalau titik-titik, biasa bahasa Mandarin kita bacanya sama-sama de shihou. Jadi apa namanya? De shihou jadi pada saat, pada waktu ya. Misalnya, wo shangke de shihou, mama ge wo da dianhua. Artinya apa? Wo shangke de shihou, mama ge wo da dianhua. Artinya pada saat saya ya menghadiri kelas, misalnya kayak sekarang contoh ya, lagi masuk di dalam kelas, mama gei wo da dianhua, mama menelpon saya ya, mama gei wo da dianhua. Jadi wo shangke de shihou, mama gei wo da dianhua. Nanti kalau teman-teman sudah makin bagus levelnya gitu ya, makin banyak kosakata, sebenarnya de shihou itu bisa disingkat wo shangke shi. 我上课时, jadi nggak usah de时候, panjang banget gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman ketemu artikel 我上课时, 时nya 时候 的时, ya, jadi disingkat. Artinya sama, pada saat saya menghadiri kelas, pada saat saya belajar di jam kelas, mama 给我打电话. Oke, okay, ya. Jadi 的时候 itu dia adalah kata sambung. 再来是 17, 付钱. 付钱 adalah membayar. Misalnya kita udah pakai servisnya, kayak kita di restoran, di hotel, ya kita namanya fu qian. Oke? Fu qian. 再来是 18. He minum. He minum ya. 19. Beizi. Beizi adalah bendanya, gelas ya. Mau gelas, mau cangkir, semua kita bilangnya beizi. Ya, beizi. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin dulu pernah dapat kosakata misalnya yibei cha. Yibei cha artinya apa? Segelas teh ya. Bei ada satu. Yibei cha, segelas teh. Jadi yibei yang di saya tulis jadi kata bilangan segelas ya. Yibei cha.
huruf Mandarinnya sama ya, Hanzi yang de. Beizi gelas, udah guozhi, guozhi itu adalah jus buah. Guozhi, guozhi boleh enggak tanpa r? Boleh, jus buah ya, guozhi. Saya shi er shi yi, la. La itu adalah pedas ya. La, ada empat, la pedas. Er shi er, niu rou. Niu rou adalah daging sapi. Niu, niu itu sapi. Niu rou, daging sapi ya. Kalau kita ada satu jenis kerbau ya. Kerbau itu biasanya shui niu ya. Ada shui ya, shui niu. Kerbau. Ya, sedikit berbeda ya. Shui niu. Kalau ini niu rou, daging sapi ya. Oke, saya shi you dir, you yi dir artinya agak. Ada sedikit berarti agak. Misalnya, wo you dir mang, zhege xingqi wo you dir mang, wo kan xia xingqi ba. 我看下星期吧。这星期我有点忙， artinya minggu ini saya agak sibuk ya. 我有点忙， saya ada sedikit sibuk berarti agak sibuk ya. 下星期吧， minggu depan deh gitu ya. Misal teman-teman ajakin apa gitu, terus saya bilang 这个星期我有点忙， 下个星期吧， 啊， 下星期吧 ya。 OK， 再来是 24 ya, 24. 好吃, 好吃 itu adalah enak ya, enak sedap untuk makanan ya, 好吃. Kalau kita tadi belajar he untuk minuman kita bilang 好喝 ya, enak diminum. Untuk minuman 好喝. 好吃, enak dimakan, 好喝, enak diminum ya. Untuk minuman maksudnya. Sedapnya untuk minuman, 好喝 ya. Kalau misal teman-teman belajar cuan enggak ya? Pakai. Kayaknya udah pernah ya. Cuan make kan, cuan. Nah, ada satu istilah kita tambahin 好, 好穿, jadi bajunya itu enak dipakainya, nyaman gitu maksudnya. Mungkin bahannya oke ya, atau jahitannya bagus ya, hao chuan gitu. Ya, itu maksudnya dipakainya nyaman gitu ya, hao chuan. Karena chuan dari pakai, memakai baju, chuan yifu de chuan gitu ya. Ada beberapa apa kata-kata yang bisa begini, tapi nggak semua ya teman-teman ya, nggak semua ditambahin hao gitu ya. Meiyou, meiyou quanbu de ciyi dou keyi zhangzi ya, ada beberapa. 好穿. Kalau 好看 itu bagus dilihat, karena kan-nya lihat. Misalnya bajunya bagus, cantik gitu ya, bagus dilihat, sedap dipandang mata. Nah, kita bilang 好看. 好看吗? 我的衣服好看吗? Misalnya ya. Tapi kalau 好穿, apa namanya? 穿 karena pakai ya, lebih ke kenyamanan ya, maksudnya enak dipakainya ya. Oke? Okay? Ya. Tadi ada 水, 水 itu iya, 水-nya 水 air, 水牛的水. Itu suinya air ya. Oke. Okay. 好, 同学们, 我觉得生词应该差不多了吧? Oke. Okay? Ya, jadi kosakata saya rasa enggak masalah. Kita akan lihat ke huihua conversation. Mendingan huihua atau tingxie? 因为我才看到已经 11点一刻了, sudah jam 11:15 ya. 这样子吧。 先听写还是绘画？听写一下子而已。 OK. Ya, saya clear dulu. 绘画今天的绘画也不长。 Gini aja deh. 我们念一下绘画。 saya bacain buat teman-teman. Nah, untuk penjelasannya atau detailnya mungkin minggu depan. Abis itu kita tingxie ya. Oke okay, ya, jadi biar dapat dua-duanya. Untuk huihua, teman-teman dengerin dulu gitu ya. Lebih ke pronunciation-nya. Oke? Okay? Ya, saya akan berusaha pelan-pelan. Hao, leh. 同学们, 看一下 29页, halaman 29. Ya, oke okay, ya. Halaman 29, 看一下. 第十课，第十课，您能吃辣的吗？您能吃辣的吗？老师，明天中午您有事吗？老师，
明天中午您有事吗？没事儿，没事儿。我想带您去尝尝印尼菜，怎么样？karena 尝呀 diulang, jadi 尝 kedua bacanya ada lima ya teman-teman ya. 我想带您去尝尝印尼菜，怎么样？好啊，我们几点去？我们几点去？明天中午11:30。同学们，bantu revisi ya untuk yang ini, yang huruf ini. Teman-teman ganti dengan huruf Mandarin 10, terus pininnya adalah nada dua, 10, ya. 明天中午11:30，我来接您，好不好？明天中午11:30，我来接您，好不好？好，我等你，我等你呀。Okay, nah ini teman-teman boleh garis bawahi artinya udah mulai ke topik yang berbeda. Ini kan yang kemarin dia ajakin gurunya untuk makan ya. Terus yang bawahnya adalah hari H, jadi beda konteks. Okay, saya lanjut. 这是巴东菜饭馆。这是巴东菜饭馆。人真多，人真多。Okay, saya lanjut.我们坐那儿吧。OK， 我们坐那儿吧。好，服务员上菜，服务员上菜。不对吧？我们还没点菜呢。不对吧？我们还没点菜呢。哦，吃巴东菜不用点菜。哦。吃巴东菜不用点菜，您看所有的菜都上了，您看所有的菜都上了。哦，吃巴东菜不用点菜，您看所有的菜都上了。真有意思，真有意思。结账的时候，结账的时候。吃的菜付钱，吃的菜付钱，没吃的菜不用付钱，没吃的菜不用付钱。哦，那 habis o ini sama ya teman-teman bantu garis bawahi konteks di bawah kita bedain aja ya. Jadi mungkin mereka makan sesudah makan baru si B-nya tanya ke A. 您想喝点什么？您想喝点什么？我来一杯芒果汁吧，我来一杯芒果汁吧呀。您能吃辣的吗？您能吃辣的吗？可以，我什么都能吃，我什么都能吃。这是巴东牛肉，这是巴东牛肉，有点辣，有点辣，您尝尝好吃吗？您尝尝好吃吗？这是巴东牛肉，有点辣。您尝尝好吃吗？很好吃，很好吃。再来一遍，然后我们来听写啊。Ya, sekali lagi nanti teman-teman boleh review di rumah. Minggu depan saya minta volunteer untuk baca ya. Okay, 第十课，您能吃辣的吗？您能吃辣的吗？老师，明天中午。您有事吗？老师，明天中午您有事吗？没事儿，没事儿。我想带您去尝尝印尼菜，怎么样？我想带您去尝尝印尼菜，怎么样？好啊，我们几点去？好啊，我们几点去？明天中午11:30，我来接您，好不好？明天中午11:30，我来接您，好不好？好，我等你。好，我等你。这是巴东菜饭馆。这是巴东菜饭馆。人真多。我们坐那儿吧。我们坐那儿吧。好。服务员上菜。服务员上菜。不对吧？我们还没点菜呢，
不对吧？我们还没点菜呢。哦，吃巴东菜不用点菜，您看，所有的菜都上了。哦，吃巴东菜不用点菜，您看，所有的菜都上了，真有意思，真有意思。结账的时候吃的菜付钱，没吃的菜不用付钱。 结账的时候吃的菜付钱，没吃的菜不用付钱。哦，您想喝点什么？我来一杯芒果汁吧。可以，我什么都能吃。 这是巴东菜牛肉，有点辣，您尝尝好吃吗？很好吃。OK， 大家肚子饿了吗？ Bahasa makanan ya, makanan apa masakan nasi padang ya, masakan padang. 肚子饿了吗？ OK ya, jadi pas banget ya jam makan siang kita bahasnya makanan. 好, 大家准备好了吗? 可以准备纸和笔。 然后给, 大家可以准备纸和笔, 然后我们来听写好吗? 好, 改天我们一起吃, 啊, kapan-kapan ya, kita makan bareng-bareng ya. Okay? Kaitian tuh kapan-kapan, hanya hari lain lah gitu ya. Hop, cumbeh hola, kita coba tes ya. Panjang, ke wo ji le da jia de nege shu ben ya. Panjang, kirim saya bukunya. Jadi saya gak usah buka dari tab ya. Oke, okay. Kan isya ba, di ti. Bentar, saya juga bikin kunci jawaban ya. 准备好了吗? 准备好了吗? Itu udah siap, udah ready. 准备好了吗? Jawabannya adalah 好了, ya. 好了, 好. 来, 第一题, yang pertama, kita ada 10 ya, teman-teman. Kalau keburu nanti mungkin saya kasih tambahan. Kosakatanya saya ambil dari lesson-lesson yang baru kita pelajari. Jadi enggak yang lama-lama ya. Nanti buat minggu depan teman-teman boleh pelajari yang lesson 1 dan 2. Jadi supaya review, nah teman-teman mengingat kembali. Bagi yang sudah hafal, berarti nggak review juga nggak masalah ya. Oke, okay. Kita lihat, kita lihat. Pedas. Ini saya tutup dulu ya. Tensya. Pedas. Ayo, udah kelihatan. Oke okay, ya, pedas. Oke okay, ya. Kita lihat, international. International. 好, 第三, yang ketiga, airport, bandara. Airport atau bandara. Kalau mah, airport atau bandara, 然后再来是 第四, yang keempat, taksi, 第四 ya. Teman-teman mungkin nggak usah tulis di chat ya, nggak apa-apa ya, tulis di apa gadget masing-masing atau di kertas masing-masing, nanti kita sama-sama cocokin ya. Jadi kasih kesempatan buat teman-teman untuk berpikir dan mengingat kembali ya. Oke, okay? Taksi, halama, tiu, taksi udah ya. Oke, okay. Nomor 5. Supir, nomor 5 ya, supir.
好了吗？第六 ，station。第六 ，station。第七 ，lurus terus。terus ya， 第七 ，terus。第八 ，kanan， kanan。kanan。Atau teman-teman mau tulis sebelah kanan juga nggak masalah ya, kanan atau sebelah kanan. Tijo, stasiun MRT. Stasiun MRT. Stasiun MRT, ya. Jadi, sepuluh terakhir. Jalan tol. Jalan tol. Oke, 好了吗？ Boleh nggak saya kasih 5 soal tambahan? Teman-teman dengar bahasa Mandarinnya, teman-teman mentranslate. Oke ya. Kelima. 10 ya, saya kasih 5 aja. Ya, okay. Jadi teman-teman bisa ada waktu untuk cek. Oke, okay. Sekarang kebalikannya teman-teman. Kalau teman-teman mau tulisin Hanyu Pinyinnya sekalian boleh. Jadi maksud saya sambil latihan sebenarnya. Makin sering teman-teman tulis, makin hafal. Ya. Oke, okay. Okay. TI. Tian Cai. Artinya, teman-teman artiin ya. Jadi kayak latihan dengar. Tapi teman-teman kalau misalnya mau tulisin Hanyu Pinyinnya boleh. Nanti saya kasih kunci jawaban yang ada Hanyu Pinyin. Jadi teman-teman sekalian cocokin ya. Dian Cai. Artinya. Oke. Okay. Tier. Teng Ji Pai. Teng Ji Pai. 再来是好了吗？登机牌好了吗？第三，两个第一个，行李。行李，第四，普通公路，普通公路。第五，最后一题呀 ，terakhir， 南边南边好了吗 ？OK， saya akan share jawabannya ya， 南边Okay. Coba lihat ya. Ya, silakan di screenshot teman-teman. 第一是辣，第二是国际 international 呀，第三是机场，第四是出租车。Ada satu semua.
Tiu shi si ji. Nah, kalau ukuran benar, sebenarnya dari spellingan harus benar. Ya. Jadi kalau misalnya C jadi Z berarti salah. Ya. Terus ukuran benar, misalnya nada benar. Nah, cuman maksud saya, untuk nada nggak apa-apa, nanti kita pelan-pelan. Yang penting spellingannya dulu. Jadi spellingan misalnya suci, S-I-J-I. Nggak bisa S-H-I-J-I, salah. Itu berarti salah. Ya. Suci, che-jan, stasiun, che-jan. I-ji, lurus terus, terus yo, atau yo biar, boleh ya. Yo, kanan ya, yo biar. Nah, di-jiu-shi, di-tie-jan, stasiun MRT, di-tie-jan. Di-shi-shi, gao-su, gong-lu. Jalan tol ya, kausu kumlu. Rahu uti shi taofan de, lima lagi soal yang kebalikannya. Ada tian cai ya, jadi saya kasih juga Hanyu Pinyin supaya teman-teman yang menulis, ibaratnya kayak latihan dengar ya. Nah, teman-teman bisa tulisin juga, jadi latihan untuk tulis pilihan di Hanyu Pinyin. Tian cai, pesan makanan. Tengji pai, boarding pass. Xingli, bagasi. Putung kumlu, jalan biasa, sama nanbiar sebelah selatan. Cemeyang, to ta tu e lemah. Nah, cemeyang dipakai di sini. Gimana? Nah, gimana teman-teman? Bagaimana? Cemeyang, to ta tu e lemah. Ya, intinya kalau saya ya punya persepsi. Jadi tergantung kita cara pandang. Kalau saya pikir mau benar berapa, salah berapa. Yang penting gini, kalau benar banyak sih mungkin teman-teman senang gitu ya. Tapi bagi yang misalnya masih salah banyak, menurut saya jangan jadiin, oh kok saya nggak bisa-bisa ya, bukan ya. Kalau misalnya salah banyak, nggak apa-apa. Berarti kita cuma perlu banyak review. Nah, ini cuma tes ya, pilot project dulu ya. Minggu depan, kita lesson 1 dan 2 ya. Jadi teman-teman review yang kosakata lesson 1 dan 2. Semoga dengan cara ini nanti next kedepannya kita enggak kosakata lagi tapi kalimat. Jadi saya bacain kalimat teman-teman translate. Berarti kan sebenarnya latihan mendengar benar enggak? Ya. Jadi apa namanya? 加油同学们 ya. 我不是看同学们答对了多少,错了多少,不是. Jadi saya enggak lihat dari situ ya teman-teman, tapi saya lihat adalah teman-teman jadi mereview, oke? Ya, jadi, teman-teman, di rumah, tolong refleksi. Kita minggu depan ketemu. Selamat malam, semoga hari Minggu senang. Semangat, semangat. Baik, terima kasih, Pak. Tidak perlu. Ya, sahabat kelas, untuk kelas pagi hari ini kita akhiri sampai di sini ya. Kita ketemu lagi di hari Selasa ya, program Cahaya Lausu Menjawab. Bagi pertanyaan sahabat kelas yang belum dijawab akan dibahas Lausu di hari Selasa ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.